di sana. Dah start kau apa jam dah? Kau 9:26 jam. Summit trail. Kita pergi ke Puncak. Kawan. Dah pakar dengan akil dah depan je. Dah ada register, connect. Let's see. Lama sih pergi tu. Last pergi 2 tahun lepas kah? 3 tahun lepas. Ingat 2020 kan? Masa kau gitu? 2020 lah. Ataupun 2021 ingat lah. Dah lah video yang sebelum tu. Link ada dalam description. Siap ada. Ni kita jalan. Amak saya naik. Penat. Dah penat dah sembut. Aduh. Oh. Di 170 meter ada pokok tumbang. Akil dengan pakau di hadapan. Oh, ada lagi pokok menyilang di 320 meter. Ada pokok menyilang. Sekarang apa 1.3 kilometer. Do not later masuk ke dalam pond lah. Katak punya ni. Katak punya pond. Ya dah, dah pakau dalam ni. Oh. Akil. Nimbe. Nimbe pun dapat. Yalah. Okey. Sekarang pukul 9:51 minit. 1.4 kilometer Rayu Trail. Ni jalan ke trail patah balik maupun headquarter ke kanan. Terus direct kanan waterfall juga. Sama. Ya. Awak. Okey, itu nanti Rayu Trail tadi ah. Ya, 1 April nanti dia buka. Tadi HQ bagi tahu ah. So, next time kita pergi. Kalau mudah-mudahan boleh pergi ah. Tapi bulan puasa lah orang raya. Oh. Jalan yang runtuh. Pun jalan runtuh. Repair. Itu ada landslide. Teruk sekali. Dia dah repair dah. Just nice. Jalan. Saya jaga labuk ibak. Oh. Jalan dia jatuh. Jalan runtuh. Rekai awak masuk. Biar waterfall tu. Ada pelangi. Ini pelangi. Panorama lah. Oke, okay, salah jalan. Oke. Okay. Dari tepi, dari tepi. Masuk dari tepi. Oke. Okay. Okay. Jalan, Wak. Ya. Oh, sorry. Oke.
Jom. Dua kilometer, tiga kilometer lagi. Gerbang, pintu gerbang. Pokok tumbang lah. Dia makin naik. Aduh, penat. Tak mau sih naik serapi, jom lah. Okay, kita masuk ke 1500 feet. Sana 1500, ada ada tulis lah. Ada, ha, 1500 feet. Jom kita singgah pondok sana. Bahaya tak boleh. Okay lah, 1500 feet lah. Sekarang dah pukul 10.31 pagi. Baru 3 km. Pakar dengan Akil di atas. Jom. Dengan seorang lagi peserta di belakang. Tengah struggle untuk naik. Tidak apa, kita slow-slow. Ini ada place yang dah direpair kerana runtuh. Pasang naik atas. Hai, Kel. Hai. Licin lah, bayang pun jatuh dah lah. Oh, ya, licin. Tengok ada air ni. Oh, tengok jalan ni. Air. Tak batu si licin. Ah. Berada di puncak sekarang, puncak kecil lah. Aku sekarang dah 1700. Aku pun lupa dah bila meter dah sampai lah. Berapa meter dah sampai lah. Okay, aku dah lupa lah.
Singit juga. Tak, kisah orang dah ber. Pakai sini. 2006, lepuk. Kita sekarang di ketinggian 2000 lebih, 2300 kaki. Sekarang kita menuju ke Serapi. Nampaknya awan tebal. Oh, just nice, eh? Okay, jom. Okay, di hadapan tu puncak dia, puncak Serapi. Tak nampak dia punya TM Tower. Sikit lagi, jom. Kena, eh? Sekarang dah pukul 11 lebih. 2400 kaki. This is it. Nampaknya berkabus, eh? Kita punya awan tebal. Mungkin kita terbang drone nanti kita tengok. Mungkin view dia penuh dengan awan. Semacam di Santubong punya view last time. Cantik lah kalau fly drone. Gunung yang dikelilingi oleh awan-awan tebal. Just nice, you know. Jom, let's go. Teruskan menonton. Jumpa di puncak. Okay, sampai puncak sudah. Almost deh. Tengok, sampai pondok ni. Go, jom. Okay, kita teruskan naik ke atas. Terus ke atas, ha. Jom. Ada kabel ni. Ada kabel. Akil dengan pakar dah di atas. Rinches bawah masih di belakang. Skyline. Skyline. Ada skyline. Hop. Itu dia. Kita sudah sampai di puncak. Inilah puncaknya. Puncak Serapi. Itu dia. Tuh. Pakar dengan Akil. Akil. Ha? Sempat nak live, oh? Okay. Itu dah. Sekarang pukul 11.37. 5.47. Ha. Jam. Ya. Yeah. Okay. Itu dia view dia. Oh, say. That's nice, ah. Ha? Okay, makan apa? Yes, this is the view. Nampaknya cuaca cerah sekarang. Clear, tadi awan gelap. Enjoy it to the max. This is it.
meninggal Gunung Serapi. Tak tahu bila kita naik lagi. It's been while. Akil tengah bergambar di belakang. Lama sudah tidak turun. Tidak naik ni. Turun ke bawah. Let's go. Pondok ni. Itu ada camp sebelah atas sana tu. Ni sebelah ni. Ada camp lah. So, pergi sini lah. Oh, lagi dah ganti-ganti hujan. Tengoklah nanti. Mungkin kita plan nak pergi ke Matang Wildlife. Tiket ni memang valid untuk Matang Wildlife lah sekali. Tiket ke Serapi plus Matang Wildlife. Tapi hari hujan. So, see lah. View, nasib baik tengok tadi ada view cantik. Boleh tahan lah. Ibu enam. Okay. Sekarang masih teruskan usaha menurun ni. Sekarang dah 8.5 km pukul 1.13 minit. Kembali ke Rayu Trail. Rayu Trail. Sekarang dah 9 poin. Berapa kilometer dah? Okay, kita dah nak sampai dah. 10.5 km. Dekat sebelah lah. Sekarang dah pukul 1.41. 4 jam kita main-main di Serapi. Santai. Coconut shake. Okay, terus dari Serapi terus ke Serapi coconut shake. Refreshing. Okay, kita buat di tower sikit. Sini ke sini. Terus ni. Just jalan-jalan, explore, have fun. Ini adalah interesting. Jalan ni memang macam tak pernah dilalui.
Ni ada berlumut. Entahlah. Ini ada maintenance ke tak? Syok, pasti dia adalah. Cumanya tidak ada orang. Jom, kita teruskan perjalanan. Okay, sudah sampai, kita kembali ke Kubah. Dan